Tengok ya, Diana punya. Okay, first Diana. And everybody else lah, tengok sini ya. Okay, dia kata C5H10O is a molecular formula of a ketone. Ketone, dia kamu tengok dalam table functional group tu. Homologous series. Ketone adalah homologous series. Ketone. C double bond O. Dia mesti C dengan C. Dia tak boleh C double bond OH. C double bond OH adalah aldehyde. Dia aldehyde. Dia nak ketone. Jadi kalau kamu lukis aldehyde, salah lah. Ya. Kamu lukis, cara kamu lukis expanded, condensed tu betul. Tapi tak kena dengan kita yang kita nak ni adalah molecular formula untuk ketone. Yang dia bagi molecular formula ni untuk ketone. Jadi kena lukis structure formula of ketone lah. Ya, kamu boleh lukis macam-macam ikutlah apa ketone yang you boleh buat. Misalnya kalau dia kata 5 karbon tu, kamu kamu fikirkan mungkinkah dia open chain atau gelang, siklik. Soalan ni boleh juga untuk siklik, boleh juga untuk open chain. Asalkan memenuhi number of carbon, hydrogen dan oksigen. Yeah. Ingat eh, mungkin juga open chain ataupun siklik. Nah, you cuba buat tengok dapat yang mana satu. Supaya hidrogen dia tu, hidrogen ya. Kalau siklik, hidrogen dia akan kurang sikit. Jadi gelang dia bersambung, hujung ke hujung. Okay. Jadi kita kena buat C double bond O di tengah supaya C tepi kiri kanan dia. Jadi 5 karbon. Yeah. Jadi you boleh buat double bond O tu sama ada kedudukan nombor 2 atau kedudukan nombor 3. Nah, kalau dari belakang you buat kedudukan 2, maksudnya nombor 2 juga. Okay. Jadi ini kalau saya buat lurus lah eh. Dia macam-macam structure lah you boleh buat. Misalkan dia ketone. So, kalau saya buat double bond O carbon kedua. Kita kadang cuba jaya memenuhi tak number of hydrogen, carbon dan oksigen tu. Eh, ini kita dah eh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia bukan siklik lah eh. Ada yang buat siklik salah, tengok check betul. Carbon tu mesti tangan dia tu. Kalau single bond semua 4 single bond. E double bond O dia ada single bond 2. Yeah. Kamu mungkin tak nak buat yang 5 carbon lurus, mungkin nak buat dia punya branch. Jadi buat 4 carbon katakan, ni contoh lain lah. Ni example yang kedua. Okay, you nak buat double bond sini, double bond O. So, sini you buat dia punya carbon lagi satu pun boleh. All together 5 carbon. There ada a few yang you boleh lukis lah eh. Asalkan dia keton dalam bentuk expanded dengan condensed. Expanded kita expand, tunjukkan semua ikatan dan atom. Karbon-karbon kita tunjukkan, karbon hidrogen kita tunjukkan. Kalau condensed kita tak tunjuk lagi dah karbon-karbon, karbon hidrogen. Jadi kita rapatkan dia. Ha, mungkin kena ada kurungan ke untuk tunjukkan dia punya branch tu, dia tunjukkan dengan kurungan atau berturutan tu kalau nak pendekkan. Turutan dia option lah, maksudnya tak buat kurungan untuk turutan pun tak apa. Tapi kalau branch kena buat kurungan. Okay. Dan mungkin satu lagi adalah skeletal structure yang saya tak tanya di sini adalah skeletal structure. Skeletal structure dia tak tunjuk langsung dah. Carbon, hydrogen, bond, atom pun dia tak tunjuk. Dia hanya tunjukkan rangka sahaja. Okay, jadi nanti dalam soalan kuis yang kedua saya buat skeletal pula. So you rujuk skeletal. Nah. Okay, boleh tak Aisyah macam tu? Okay Aisyah, Diana.
Deh, faham dah kan? Risau lah kat Faham mana. medium. Kalau mak pergi kan. Habis. Tak boleh, you tengok molecular formula, you kata tu dapat tu, you boleh buat tu tak. Sebabkan aldehid dengan ketun, dia dasarkan molecular formula ni, kita boleh lukis dua-dua. Aldehid pun you boleh lukis, ketun pun boleh lukis sebab dia functional group isomers. Aldehid dengan ketun. Sebab tu you boleh dapat structure aldehid dengan molecular formula ni, tapi tidak memenuhi soalan lah. Dan juga kalau selalunya soalan macam ni, functional group dia satu saja eh. Tak boleh ada, kalau kata ini dah ada C double bond O, carbonyl, tak boleh ada C double bond C. Functional group dia satu saja. Okay. Kalau macam carboxylic acid, yeah, C double bond OOH, itu consider functional group dia satu tau. Eh. Bukan, maksudnya dia ada carbonyl dengan hydroxyl. Kalau carboxylic acid tu, carboxyl. Okay, jalan dulu. Okay, yang ini kamu nearly dapat tapi ada salah sikit. Yeah. Kita kelaskan karbon. Nanti pun sama soalan quiz second one. Saya akan bagi hari Ahad. So you all jawab. Classes of carbon. Dia sama ada primary, secondary, tertiary, quaternary. Primary carbon, secondary carbon, eh? Quaternary carbon. Bagi dia complete sikit lah. Eh? Quaternary carbon. You tulis, tulis elok kalau tulis primary. Sebab you atas ni buat one darjah kan? Tulislah primary, satu darjah, carbon. Baru orang faham sikit lah. Tentu. Okay. Kita kelaskan carbon kepada primary, secondary, tertiary, quaternary ni hanyalah carbon yang tangan dia single bond dia empat. Jadi kata tangan empat, single bond empat. Jadi tak bolehlah yang ada double bond. Kat sini tak boleh. Carbon ni. Carbon ni. Carbon ni tak boleh. Carbon ni tak boleh. Dia ada carbon-carbon double bond. Tak mau, tak boleh. Yang saya bulatkan ni. Tak boleh. Eh? Nampak kan dia C double bond C. Merahlah eh. Dua-dua dua carbon ni tak boleh. Carbon ni C double bond, C C single, apa C double bond ada single bond hydrogen. Ada dua kan. Nampak kan dia C double bond dia macam tu. Ha, tak boleh. Sebelah sana pun C double bond. Ha, itu tak boleh. Kita hanya cari carbon yang single bond empat. Iaitu sp3 hybridized carbon. Dia panggil sp3 carbon. sp3 hybridized. Kamu tak belajarlah hybridized tu tapi saya pesan dah. Tengok dalam nota, dia tulis carbon yang 4 single bond. sp3 hybridized carbon. Jadi, yang boleh highlight tak ada tu. Yang boleh ini dia tutup atas lah. Nampak kan? Saya nampak, boleh nampak kan? Alat tak ada. Carbon ni eh. Carbon ni. Carbon ni. Carbon ni. All other carbon lah sebab all other carbon tu semua single bond. Carbon dia single bond semua eh. Okay. Dan Diana, jangan kalau you buat joining, make sure you jangan join, nampak you joining you salah. Bila you kiss structure balik. Carbon, join dengan carbon tau. Jangan duduk tengah-tengah antara carbon dengan hidrogen atau carbon dengan hidrogen. Ni betul-betul nampak carbon hidrogen. Join dia carbon-carbon.
Karbon-karbon. Jangan buat tengah-tengah ni nampak karbon join dengan hidrogen. Kamu lukis structure tak betul nanti kalau kamu kena lukis structure kan. Ha, jangan join Okay, madam. karbon hidrogen. Join betul-betul karbon-karbon eh. Ha, duduk pesan tu tau. Jadi Alright. karbon kalau terikat dengan satu karbon, karbon tu primary. Ha, jadi nampak ni betul lah you buat ni. Karbon yang terikat dengan satu karbon primary. Karbon yang terikat dengan satu karbon primary. Okay, you sama ada kita letak primary dekat tepi karbon tu atau you letakkan A. Kata-kata primary carbon, you kata A. Secondary carbon, you kata B. Ha, jadi, you letak A, B macam tu lah dekat structure tu. A, B, C, D. Ha, you label kan. Jadi, A tu adalah primary carbon, you kata. Letak indicator kat tepi. Eh? Ha, Ya, jadi, madam. nampak. Jadi, kalau kita nampak carbon terikat dengan satu carbon, itu primary. Okay, carbon, primary. Karbon yang hujung lah, yang CH3 tu, karbon tu karbon primary. Di karbon ni yang terikat dengan 4 karbon. Kan nampak lah, 1, 2, 3, 4 lah. Karbon ni terikat dengan 4 karbon. Jadi dia quaternary, ya betul you buat tu. Karbon terikat dengan 2 karbon, karbon tu secondary, betul. Karbon terikat dengan 3 karbon, karbon ni adalah tertiary, betul. Karbon ni primary. Ha, betul yang lain tu tapi dah salah kat sini. Lepas tu ini selalunya sebab kat sini dia kata kena ada number eh. Minta juga label and state the number. Label tu you nyatakan dekat structure, you redraw the structure, you label. State the number, you kira bilangan. Primary tu ada berapa. Ini number lah, nak number dia berapa. Number of primary carbon berapa? Secondary. Okay, jadi saya salahkanlah sebab number ni dah salah kan. Secondary je. Sebab markah dia dua saja. Jadi structure ni patutnya salah jugalah. Semua, saya kira semua betul baru dapat. Nah, semua betul baru dapat dia dua markah. Tapi oleh kerana you ada betul banyak juga. Salah sikit saja. Jadi saya bagi satu markah kat situ eh. Okay, yang ini. Yang ini be careful lah. Eh. Circle and name functional group. Functional group. Functional group. Kita name tu ada satu homologous series. Yang ini adalah nama functional group. Nama functional group. Kamu nampaknya asalnya dah betul ni hydroxyl. Dia ada OH kita panggil hydroxyl. Kamu pergi letak homologous series dia alkohol. Nah, dia kata. Tapi sini pun bukan alkohol. Eh. Ini adalah phenol. Okay. Tapi saya nak di sini functional group. Ya, bila functional group dia dalam satu structure tu ada macam-macam. Jadi kita sebenarnya tak boleh nak cari homologous series lah. Sebab dia bercampur macam-macam, kita tak boleh panggil dia ni family apa. Homologous series tu family dia tu, family apa. Dia kalau ada satu saja functional group dalam satu structure itu baru kita tahu dia ni family apa. Ni dah bercampur-campur functional group, jadi tak boleh panggil family apa. Yang kita hanya boleh identify functional group saja. Jadi nama apa functional group tu, bukan homologous series. Ya. Eh? Jadi OH adalah hidroksil. Nah, jadi bila kita circle kan, jangan dia bertindih. Nah, jangan dia bertindih sebab dia bila bertindih mengelirukan kan. Nah, jadi you label tu betul. Jadi you label tu macam you nampak. Ada semua orang tak boleh nampak ni sebenarnya dia ada. Functional group dia ada dua. Kamu nampak dah ada dua functional group kat sini. Tapi you tulis homologous series semua salah lah. Okay, OH tu adalah hidroksil. Okay, bila you nampak carbon, bila you nampak carbon gelang 6, selang-seli double single. Nah, gelang 6 ada macam nampak double bond ada 3 selang-seli. Jadi ini bukan carbon-carbon double bond.
Jadi kalau kamu buka muka benda berbuang, salah. Ini adalah benzene ring. Benzene ring eh. Benzene ring. Benzene ring. Benzene ring, okey. Jadi kalau you buat benzene ring dan karbon-karbon double bond, salah. Dia benzene ring. Ini tadi hidroksil. Ini adalah kalau C double bond OOH adalah karboksil. Karboksil, nah, nama functional group. Yang ini kalau you tak nampak, kita buka sikit. So dia ada ini. Buka sikit ya, bagi nampak. Ini bond dia tu. Dia ada N. Dia ada H. C. CO CH2. Jadi kalau saya buat CO macam tu, jadi tangan tak cukup. CH2 lepas tu, lepas O. Jadi dia bukan C single bond dengan O. Dia C double bond dengan O. C double bond dengan O. Lepas tu ada CH2. Tak muat lah pula. Boleh kot. Pula ke kiri tak. Dia dah. CH2 yang ini. Lepas tu C double bond dengan O. Lepas tu ada CH3 sebab ke bawah. Nah, jadi maksudnya dia ada dua functional group kat situ. Jadi you fikir yang ni dengan ini. Yang ni buat jangan bertindih. Nah, ataupun yang C double bond O ni yang kamu nak lebihkan dia punya bilangan kamu nak masuk belah sini, yang ni ambil yang belakang pun boleh. Yes. Jadi ada dua. Okay, kalau C double bond O N ni ada dalam satu structure, memang kita panggil dia amide. Tapi functional group dia nama karboksamide. Nama dia karboksamide. Karboksamide lah. Samide tu. Tengok functional group. Yang belakang ni adalah bukan anhydride lah. Dia adalah apa ni, karbonil. Karbonil anhydride. Anhydride dia C double bond O. Dia ada O. Dia ada C double bond O. Macam tu. Atau kadang dia buat short form boleh juga eh. Dia buat C double bond O. Macam mana dia buat short form ni, saya lupa. Double bond O, dia buat dua eh. Saya ingat tak apalah. Dia pergi buat short form ni. Jadi C double bond O, O, C double bond O, anhydride. Sini tak? Sini. C double bond O, O satu je. Anhydride tu O kena tiga. Ini C double bond O, CH3 je. C double bond O, CH3. Okay, jadi itu dia nama functional group, bukan homologous series. Madam. Ya. Yang COCH3 tu kan, yang bukan anhydride tu kan. Macam mana dapat karbonil, saya tak faham yang tu. Ni nampak ni, tak nampak. Saya mungkin duduk tepi sangat yang nampak ni. Ini C, okay, ni N. N ni. H, H ni kan. C double bond O ni. Lepas tu CH2 ni, kamu label, kamu circle belah sini. Ya, CH2 ni saya bagi hak belah sini. CH2 ni, CH2. Ni CH2, C double bond O, CO tu C double bond O. CH3. Jadi karbonil lah, kalau kita tengok kat sini dia ketone.
Kalau you kata anhydride, you kata sebut anhydride. Anhydride dia ada C double bond O. Dia ada O kat tengah. Belah satu lagi C double bond O. Kalau you nak kata hydride yang ni kan C double bond O, C double bond O. Tak, tak. Dia between C double bond O, C double bond O tu dia ada O. Ha, dia tak ada. Saksa ni tak ada. Saksa ni dia adalah amide. Dia adalah carboxamide. NHC double bond O. Ini adalah carboxamide functional group. Sebelah sini adalah carbonyl. Carbonyl sebab C, C double bond O, C. Boleh. Anhydride yang macam ni. Dia ada C double bond O, O. Tak ada dalam saksa ni, tak ada macam tak ada anhydride. Ni anhydride. Kamu okay, duk sebut saya dah faham. Kamu duk sebut anhydride, jadi saya kena lukislah anhydride tu macam ni. C double bond O, O, C double bond O. Dia bukan dia, tak nampak. Okey. Okey lagi. Okey yang ini. Okey. Yang ini classify carbocation. Dalam nota bahagian intermediate tu ada. Saya letakkan sebab sekarang saya dah buka alkene, tak ada. Yang introduction saya tak buka nota tu. You rujuk balik dekat bahagian intermediate. Kelaskan carbocation. Kita kelaskan carbocation. Carbocation adalah karbon yang ada bercas positif. Itu kita panggil carbocation. Kita kelaskan dia, kita tengok berapa karbon yang terikat pada karbon yang positif tu. Kalau dia terikat satu karbon, ni dua karbon, okey. Ni dua karbon. Satu, dua. Jadi dia secondary. Secondary. Jadi kamu letak itu secondary, kalau boleh tulislah secondary carbocation. Kita bagilah. Karbon positif terikat dengan dua karbon, dia panggil secondary carbon. Secondary carbocation, sorry. Kita classify carbocation dengan kita classify carbon sp3, sama je lah. Maksudnya kita lihat carbon tu berapa dia punya carbon terikat dengan dia. Tapi sekarang ni carbocation, maksudnya kita cakap tentang carbon positif lah. Kalau sp3 hybridized carbon tadi, kita tak tengok lah carbon positif lah. Dia tak ada. Dia adalah alkane, four single bond kat dia. Kat carbon tu. Ni sekarang bercakap tentang carbocation lah. Jadi classify carbocation tu. Kelas dia apa. Jadi sama juga you classify sp3 hybridized carbon dengan you classify carbocation. Iaitu kalau kata kita bercakap tentang karbon, kita tengok karbon yang positif itu terikat dengan berapa karbon. Kalau dua karbon, kita panggil primary. Kalau satu karbon, kita panggil primary. Primary. Secondary, carbocation. Kalau kata dia karbon positif tu terikat dengan satu karbon, kita panggil primary. Karbon positif terikat dengan dua karbon, kita panggil secondary carbocation. Kalau dia terikat dengan tiga karbon, kita panggil tertiary carbocation. Jadi kelas carbocation sama ada metal, kalau semuanya hidrogen, tak ada karbon. Metal carbocation, primary carbocation, secondary carbocation, tertiary carbocation. Tak ada quaternary carbocation. Sebab carbocation ni dia terbentuk daripada hydrolytic cleavage, jadi tangan dia tu ada tiga sahaja, carbon tu positif. Jarak macam tu lah. Jadi yang ini siapa lagi stable, semua boleh dapat betul. A lebih stable. Semua akan betul. Tapi bila suruh classify, macam-macam jawapan ada kat situ. Classify tu letakkan kelas dia. Primary, secondary, tertiary, macam tu . Jadi A is more stable, yes, betul. Sebab A itu terikat dengan lebih banyak alkil, more alkil group. Alkil adalah electron releasing group. So dia akan release electron, dia akan stabilize carbon positive, carbocation.
Lagi banyak alkil, lagi stable. Alkil itu adalah electron enriching group. Betul. Okay, type of reaction. Okay. Free radical substitution hanya pada alkin. Alkin daripada alkin kan you buat amali. Cyclohexane jadi bromocyclohexane. Tukar ganti hydrogen dengan halogen. Itu baru free radical substitution. Nah, free radical substitution, kalau substitution, free radical yang kamu buat di amali tu, cyclohexane, misalnya plus bromine, dia hanya hanya berdasarkan tindak balas dengan halogen sahaja yang free radical substitution ni. Bila adanya UV dengan inert solvent dichloromethane, maka dengan itu berlakulah free radical substitution. H tu diganti dengan Br. Ini ada H kat sini. H ni diganti dengan Br. Nah, ini baru free radical substitution. Reaction of alkene. Hanya alkene sahaja bertindak balas secara free radical substitution. Bila adanya cahaya, bromin tu mengalami, mengalami homolytic cleavage, dia jadi free radical. Nah, sebab tu ada perkataan free radical kat situ. Penggunaan, dia menggunakan free radical sebagai intermediate dia, bahan perantara. Okay, jadi ini bukan free radical substitution. You boleh nak, you nampak dia bukan free radical substitution sebab kita kata dia kena alkene satu. Lepas tu you nampak dia ada cahaya atau panas. Tu eh. Madam. Ya. Kalau free radical memang kena ada UV ya. Eh? Ha, yes, untuk alkene. Reaction alkene je. Benda lain tak boleh. Tak. Ini ini reaction specific untuk alkene yang saturated. Lain tak boleh. Alkene saja. Mesti ada UV. Ya, jadi kamu nampak ada UV tu maksudnya free radical substitution dah. Sebab dalam UV tu nanti dia akan menyebabkan bromin tu mengalami homolytic cleavage, dia jadi free radical. Ha, jadi dia akan jadi free radical substitution. Hydrogen tu nanti diganti oleh free radical. Nah, tindak balas ni, tindak balas penyediaan alkin. Ini adalah preparation of alkin. Okay, saya dah asingkan eh. Preparation of alkene, penyediaan alkene. Hey, cyclohexane kat sini. Ha, daripada saturated kepada unsaturated. Saturated, ni saturated. Dia dah tepu, tak ada multiple bond. Tiba-tiba ada balik multiple bond. Jadi unsaturated. Maksudnya ada benda yang dah keluar lah. Dia ada H dengan Br ni. Dia dah keluar. Jadi double bond kat tengah antara dua karbon tu. Jadi maksudnya dia elimination. Dia dah eliminate. Oh, semua tak tak betul. Semua letak substitution. Substitution dia tukar ganti. Nah, ini apa yang ditukar ganti? Kamu nampak kalau kamu tengok kat sini. Nampak Br keluar dia. Dia patut keluar dan diganti something else. Tak ada ganti. Dia keluar, hilang terus. Nah, itu maksudnya elimination. Reaction penyediaan alkene. Nah, daripada saturated kepada unsaturated. Maksudnya bila dia, sebab jadi unsaturated tu, betul maksudnya ada benda keluar. Daripada yang saturated tu. Kalau alkene jadi alkene. Nah, jadi dia elimination. Reaction ni elimination. Madam, elimination sebab NAD hilang eh? Elimination sebab HBr hilang. HBr kena eliminate.
daripada saturated kan, dia saturated, dia buang sikit apa yang dia buang kat situ, dia jadi kosong, dia jadi unsaturated. Oh, okey. Kan, daripada satu jadi dua. Saya memang saja purposely letak NaOH macam ni, NaOH, etanol, heat, supaya you all jadi confused. Nanti you akan kata dua jadi dua. Ha, tak kan. Dia sebenarnya satu jadi dua ni, question ni. Daripada haloalkane jadi alkene dan HBr. NaOH ni dia punya region dia, dia tak, dia dia bukan yang hadro, apa. Dia pun masuk dalam tu, tukar ganti, tak ada. Ha, nah. Dia kalau satu benda, itu ada benda keluar keluar daripada part of it. Dia jadi, kalau you nampak dia jadi unsaturated tu, mesti ada benda yang dah keluar. Ha, jadi elimination, elimination ni, dia terbalik kepada addition. Kalau kamu tengok equation ni, kanan ke kiri, alkene campur dengan HBr jadi haloalkane. Ha. Itu maksudnya addition. Alkene campur HBr jadi haloalkane, itu addition. Kalau nak berasa terbalik, berasa terbalik tu adalah addition. Tindak balas reverse adalah addition. Tindak balas forward adalah elimination. Jadi elimination dengan addition ni dia opposite. Boleh tak? Jadi sebenarnya kamu belajar tiga jenis tindak balas. Ha, kalau orang tanya berapakah jenis tindak balas yang kamu belajar, tiga. Ha, kamu ada orang tanya kamu tak tahu kan? Tiga jenis tindak balas. Elimination, addition, substitution. Ha, dengar lah. Boleh, boleh ulang tak tu apa dia tu? Yang you belajar type of reaction adalah addition, elimination, substitution. Tiga. Substitution, tukar ganti. Dah ada something, kita ambil keluar ubah benda lain. Tukar ganti. Macam alkin, dia saturated. Dia tak boleh addition. Jadi apa yang reaction dia hanyalah dengan halogen ni, hidrogen dia tu hilang, letak Br atau klorin, tukar ganti. Itu substitution. Jadi kalau nak spesifik lagi, kita kata free radical substitution. Okay. Penyediaan alkene adalah elimination sebab dia jadi unsaturated. Nak sediakan alkene, alkene yang unsaturated, jadi kena buang something. Daripada haloalkane jadi alkene, penyediaan alkene. Penyediaan alkene, kalau kamu nampak produk alkene, itu elimination. Alkene ni boleh disedia daripada haloalkane, dalam equation yang sebetulnya haloalkane. Daripada alkohol. Kalau alkohol jadi alkene dan air, ah itu dia singkatkan air. Dehydration of alcohol. Nah, ada dalam equation yang saya berikan, you know, you all. Menjadikan alkene. Jadi ingat lah. Elimination untuk preparation of alkene. Kamu nampak dia produk dia tu jadi ada double bond. Addition, reaction double bond. Contoh. Reaction alkene, addition. Ada lagi lah hal karbonil pun addition juga. Tapi saya buat alkene saja. Contoh. Alkene bertindak balas secara addition. Boleh ke tak ni? Okay, macam tu eh. Jadi saya tak nak lah nanti you all make the same mistake lah bila saya bagi sekali lagi. Siapa lagi yang nak saya tunjuk, nak bincang dia punya kertas? Supaya you lebih faham lah kat mana salah. Anybody? Volunteer? Mau tunjuk kertas. Ada yang okay seorang je you all, saya rasa okay. Yang lain semua. Sebab saya tengok macam you all copy each other. Do you copy each other? Lebih kurang sama je lah. Nak buat substitution. Ya? Yeah. Ada lagi tak?
Siapa? Ni Idina Batisha. Kamu tak hantar Idina Batisha ada tak ada? Idina Batisha ada tak? What happened to her? Dia tak ada eh. Dia tak ada di sini ya. Eh? Anybody yang tahu? Nah, anybody? Tak tahu. Tak tahulah, madam. Dia ada sini lah kan? Okey, sekarang ni so habis lah tentang Maksud madam pembicaraan. dekat kolej. Ha, ada tak? Dia ada. Sebab dia tak hantar Ah, ni. dia ada je dekat kolej. Dan sebab dia tak hantar. Kuih siap hantar. Dia tak tahulah. Tak sihat ke apa ke? Tak hantar. Hantar kat tempat lain. Dia tak tahu. Okey, kalau jumpa dia, abang suruh dia hantar ni. Kuih ni tak hantar ni. Saya nak bagi dia second one dah. Okey, so hari tu kita miss. Hari tu kita dah miss eh. Okay, tadi ni bincang, faham dah eh. Kalau saya suruh, kalau saya buat quiz saya lagi, faham dah kat mana yang silap-silap tu eh. Boleh eh? Faham, madam. Boleh eh? Okay. Ya, yeah, hari tu kita dah miss. Jadi penamaan dah selesai kan? Akin. Penamaan Akin saya rasa dah selesai. Tak, saya dah ajar you all kan penamaan Akin kan? Dah. Nah kan? Dah selesai. Okay. Sekarang saya nak masuk dia punya physical state dia. Nak masuk physical state dia. Kalau dari segi chemical reaction, free radical substitution tu saya tak masuklah hari ni nanti opening sangat ke. You all boleh rujuk dah saya punya video. Dah ada tentang ada group yang saya dah masuk kat situ. Patutnya you all juga ada bincang dalam amali lah. Free radical substitution tu. Okay, kita tengok 2.3. Nah, kita nak masuk physical states of alkene ni. Physical properties of alkene. Eh. Physical properties of alkene. Kita lihat dulu sources of alkene. Kat mana alkene kita jumpai. Eh. Alkene found in natural gas. Alkene kita boleh jumpa dalam gas asli, natural gas. Dalam bentuk metan CH4 dalam gas asli tu ada metan, etan CH3 dan ada propane CH3 CH2 CH3 ya. Jadi semua ni dia gas-gas lah semua ni. Karbon ni kalau dia pendek-pendek dia adalah gas. Rantai karbon yang pendek-pendek adalah all gas ya. Dia up to C4. C1 to C4 are gas. Okay. Jadi dalam natural gas ada mixture of this lah. Methane, ethane, propane. Itu source of alkene dalam natural gas eh. Dalam juga crude oil pun ada alkene. Crude oil dalam bentuk liquid. Okay. Contohnya kita guna untuk penghasilan petrol. Kalau tak salah dia panggil gasoline, petrol. Isi dalam kereta tu, petrol. Dia C15 until C12. It's a mixture of liquid alkane dan ada lagi hidrokarbon lain lah. Jadi crude oil ni kita distilkan dia. Kita buatkan fractional distillation. Penyulingan berperingkat. So mengikut boiling point tu jadi kita akan dapat
dia punya fraction-fraction yang mana kita nak lah. Kita boilkan dia. Jadi ada yang akan boil dulu, yang lebih pendek dia akan boil dulu, kita asingkan. Jadi kita asingkan fraction tu ikut boiling point. Jadi dia panggil refining. Proses ni refining oil. Kelang apa? Kelang penyelingan minyak apa tu? Refining oil. Okey, jadi itu dua source of alkene. Satu natural gas, satu dalam oil. Dia datang daripada crude oil. Dari gali minyak tu . Okey, physical state of alkene. Kita tengok dia carbon berapa-berapa macam mana keadaan dia. Keadaan dia pada room temperature. Normal condition and temperature and pressure. Normal condition temperature 25 degrees lah. Room temperature 25 degrees, pressure 1 atm. Itu normal lah, normal. Jadi kalau C1 until C4 in the form of gas. Kalau dia panjang sikit, C5 until C17 liquid. Jadi kena aware juga sikit lah. Nanti kita nak buat equation. Kamu nak tulis fasa-fasa dia ke apa kan? Ini kena aware. C5 hingga C17 liquid. Tapi kalau C18, dia solid. Waxy solid. Lilin tu wax. Adalah rantai karbon yang panjang. 18 above. Okay, itu physical state. Okay. Kemudian kita lihat dia punya physical properties yang selalu dibincangkan, iaitu boiling point, BP. Boiling point and melting point. Okay. Di sini kamu ada nampak graf ditunjukkan. Temperature increase and then number of carbon makin bertambah. Jadi graf ni yang biru ni adalah boiling point temperature lebih tinggi tu adalah boiling point. Yang lebih rendah ni adalah melting point. Jadi nampak dengan pertambahan karbon, boiling point, melting point meningkat. Dengan bertambahnya bilangan karbon, melting point, boiling point dia akan meningkat. Jadi ini dah point apa yang kamu nak you observe dalam graf tu Boiling point of straight chain alkene. Sekarang kita buat straight chain alkene dulu. Rantai karbon yang lurus bertambahnya bilangan karbon. Straight chain alkene increase dengan increase-nya molecular mass lah atau bertambahnya bilangan karbon. Atau number of carbon. Okay. Boiling point of straight chain alkene increase steadily with relative molecular mass atau number of carbon. Bila alkene tu bertambahnya bilangan karbon, molecular mass dia tu semakin bertambah lah. Jadi boiling point is proportional to strength of the Van der Waals forces. Jadi kenapa boiling point meningkat bila molecular mass meningkat? Reason dia adalah is something to do dia punya Van der Waals forces dia. Van der Waals forces meningkat apabila number of carbon meningkat. Sebab boiling point dia proportional dengan strength of Van der Waals forces. Okay, alkene ni adalah non-polar sebab dia hanya mengandungi carbon and hydrogen. Jadi intermolecular forces between molecule tu you boleh cakap London forces pun boleh atau you nak kata Van der Waals forces pun boleh. Okay. Van der Waals forces kan terbagi kepada dua. London forces dan dipole-dipole forces. Okay, jadi kalau kamu nak kata secara umum boleh kata Van der Waals forces pun boleh. Jadi boiling point increase as the strength of Van der Waals forces increase. Okay, Van der Waals forces tu dia bergantung pada molecular size. Ingat ke tak? Van der Waals forces
bergantung pada molecular size. Bila kata molecular mass ni bertambah, number carbon bertambah, maksudnya molecular size dia bertambahlah. Bilangan carbon bertambah, molecular size bertambah. Jadi strength of bendable forces pun bertambah. Jadi bila strength of bendable forces bertambah, volume point akan bertambah. Sebab volume point dia proportional dengan kekuatan bendable forces tu. Boleh faham tak? Okay. Bertambahnya bilangan carbon, ni ayat dia. Bila bertambahnya bilangan carbon, as the number of carbon atom increase, molecular mass increase, molecular size pun increase. Atau you kata surface area increase pun boleh. So when the forces dia pun, strength dia become increase. When the forces, kena mention when the forces. So more energy needed to break the, to overcome the intermolecular forces, bendable forces as it increases. So boiling point akan increase. Dia faham ke? Jadi kalau kita bandingkan pentane dengan hexane, hexane lah higher boiling point. Sebab hexane more number of carbon, 6 carbon. Pentane 5 carbon alkene. Both linear chain. Tapi yang lebih carbon, molecular size dia lagi besar. Surface area dia lebih besar. Kekuatan bendable forces dia lebih kuat. Lebih tinggi. Jadi boiling point dia lebih ya. Hexane, higher boiling point than pentane sebab hexane molecular size dia larger than pentane. Bendable forces dia stronger. More energy needed. More energy needed to overcome the stronger bendable forces for hexane compared with pentane. Boiling point hexane higher. Boleh eh? Itu kalau kata berbeza number of carbon. If kamu diberi soalan, they have the same number of carbon. They are isomers. Mereka tu isomers. Contoh saya bagi di bawah ni. Ini adalah isomers. Isomers of 5 carbon. C5H12. Tengok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C5H12. Isomers dia adalah pentane, 2 metal butane 2-2 dan metal propane. Ada di sana ke? Ada, masih mendengar tak Lena? Ha? Dengar Madam. Sekejap lagi kita buat latihan sikit ni baru saya nak terang lah. Sekejap lagi kita tengok tu. Baru saya nak terang So cuba tengok beza tadi yang awal tadi saya bercakap tentang boiling point bagi alkin yang berbeza number carbon. Yang ni sekarang kita bercakap tentang alkin yang sama bilangan karbon, iaitu mereka ni adalah isomers. Jadi macam mana dia punya boiling point pula eh? Kamu tahu dah tadi kalau kata karbon dia lebih banyak, boiling point dia higher. Tapi sekarang kalau karbon dia semua sama, macam mana? Okay ya. Linear. Kalau kata dia linear. Linear atau straight chain alkin, boiling point dia higher. Dengan berbanding dengan dia punya branch. Dan kalau ada lagi banyak branch, lagilah boiling point dia lower. Jadi kamu nampak di sini, pentane ni linear lah. Ini linear. Tak ada branch. Yang ni ada nampak 1 meter branch. 1 meter branch. Yang ni nampak dia ada 2 meter branch. Metal branches. Jadi bila dia jadi branch ni, dia jadi cabang, dia punya badan tu jadi pendek dia jadi tangan-tangan. Jadi size dia jadi kecil.
dia nampak kalau masuk semua masuk-masuk ke dalam tu, maksudnya dia dia jadi branch tu kan, jadi banyak branch tu, dia jadi macam lebih macam bulat sikit lah, nearly spherical. Kalau macam elongated linear chain tu, dia macam panjang macam tu. Kalau bulat, dia bulat. Kalau bulat, maksudnya surface area dia lagi kecil. Jadi kamu boleh guna point kat atas ni ya. Jadi boiling point of linear carbon chain higher than branch isomer, because branch chain alkane tu dia become more compact, nearly spherical, having smaller surface area and weaker van der Waals forces. Jadi kita buat logik tu je lah. Kamu cerita tentang bagaimana rupa bentuk dia, linear, ada branch ke, apa branch ke. Jadi van der Waals forces dia macam mana? Sebab molecular size dia macam mana? Dia cakap dulu. Tadi dia cakap dia punya bentuk dia linear atau branch. Berarti cakap molecular size dia. Besar, kecil. Molecular size, surface area, either one lah. Berarti cakap dia punya van der Waals forces dia macam mana? Weak ke strong? Macam tu. Nah? Jadi tentulah yang mempunyai boiling point dia yang lower, dia punya van der Waals forces dia weaker. Smaller molecular size, weaker van der Waals forces. Yang pentane ni, linear, larger molecular size, stronger van der Waals forces. Macam tu. Yeah, macam tu lah you guna explain. Okay. Yang ini, saya ada bagi beberapa. Dia bagi dalam bentuk name, kamu kena lukis structure dia. Nah, kena lukis structure. Okay, sekarang kita lukis structure eh. Cuba atas kertas, kamu sekarang dah mengantuk. Cuba everybody yang dah buat pun boleh buat sekali lagi. Test yourself. Tengok cara kamu bagi nama. Lukis structure berdasarkan nama yang telah diberi tu betul ke tak? Okay, mula-mula 2-2 dimetabutin. Cuba lukis structure dia. 2-2 dimetabutin. Okay. Okay, 2-2 dimetabutin ni adalah A. Alkin A. Baca daripada belakang, butin 4 karbon alkin. In parent dia butin 4 carbon. Okay, you boleh buat carbon nombor 1 dari kiri atau kanan, sama sahaja, boleh saja. Okay, nak buat daripada kiri eh. So, sini 1, sini 2 eh. 2 ada metil dan 2 juga ada metil. Sebab tu jadi 2-2 dimetil. So, saya letak satu metil. Okay, jadi dia CH3, kamu boleh penuhkan dengan hidrogen eh. Kalau lukis structure untuk you submit dalam exam, jangan tak penuhkan dia punya hidrogen. Kalau untuk perbincangan kita ni, kalau saya nak buat ringkas tu, saya memang saya tak, kadang-kadang saya malas nak letak hidrogen, nak cepat, nak bagi nampak dia simple. Supaya you tak nampak bersabut sangat, saya tak letak kadang tu eh. Tapi jangan ikut saya dalam bila you menjawab exam. Mana? Complete kan, jangan lupa, takut nanti oh dia biasa buat tak bubuh complete dah hidrogen, nanti exam pun kamu terbawa-bawa gitu. Kalau kamu lukis tak complete, kamu saja kamu akan disalahkan, jadi penat dah. Ingat dapat markah tapi tak dapat apa-apa. Okay, so ni 2-2 dimetabutin. Lukis pula lagi 2-methylhexane, macam mana structure dia. 2-methyl hexane 6 carbon. 6 carbon alkane, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh. Baca daripada belakang eh. Baca hexane dulu. Tapi tengok dia kedudukan nombor 2 ada methyl. Bila you buat tu joining dia tu carbon-carbon. Jangan join carbon hydrogen. Atau tengah-tengah antara carbon hidrogen. Okay, you boleh completekan dengan hidrogen. Sini CH3, pH, CH2, 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 CH3 eh.
1, 2, 3, 4, 5, 6 tu dah. 2 methyl hexane. Ini adalah B. Okey, yang ketiga C. 2 methyl pentane. Methyl pentane. Itu adalah C. Ikan 5 karbon. 5 karbon. Pada kedudukan 2 ada metil. Yang tadi 2 metil heksin. Ini 2 metil pentin. Yang keempat ialah heksin. Jadi heksin. Heksin adalah 6 karbon alkin. Linear chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi first thing, first rule, mula you count carbon tu berapa carbon. Count number of carbon. You count dia punya number of carbon ada berapa. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang ini 6 carbon. Carbon. Warna lain cantik ya. Pen dia cantik juga. Nak tukar dekat pen ni. 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini carbon dia 7. Carbon dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini pun C6 heksin. Ha. Jadi cari dulu berapa carbon. Cari number of carbon. Number of carbon. Number of carbon. Sorry eh. Sebab kita nak tengok dia ni isomers ke tak. Kalau isomers, kita tengok linear, branch macam tu. Okay. Kalau bilangan karbon dia lebih, tentu boiling point dia lebih. Jadi ini karbon yang ni, kira ini keluar daripada dia sebab C7, tu dia bukan isomers. Yang lain-lain tu isomers. Yang lain-lain tu adalah isomers. Isomers. A. Nah, yang isomers tu A. C and D are isomers. Sebab number of carbon dia sama, hydrogen dia sama, molecular formula dia sama. So isomers. Mereka ni adalah constitutional isomers. Dia ni dia chain isomers. Dia ni chain isomers. Ada yang apa? Linear chain. Dan ni dia ada branch, ni ada lagi banyak branch. Ha, itu dia dia mereka ni yang tiga-tiga ni adalah constitutional isomers. Dia adalah chain isomers. Okay. Jadi boiling point higher tentulah apa dia? Boiling point yang paling higher adalah tentulah B lah. Sebab B number of carbon dia 7. More number of carbon, molecular size dia largest. Yeah. Between A, C and D, yang linear lah higher boiling point. Macam tadi, explanation yang tadi. So D, D higher than C, then A. Faham tak? Jadi kamu kena mention apa poin-poin dia tu. Ha ya saya. Makin kurang branch. Makin tinggi dia punya boiling point ke? Ha linear. Kalau linear tak ada branch. Kalau linear ni bercakap tentang isomers.
Nah, kalau dia linear, dia tak ada branch, dia punya surface area atau size dia higher. Berapa size dia bigger. Ini between isomers. Tapi kalau yang 7 carbon ni, memang dia ni biggest lah dia ni. Sebab dia carbon dia 7. So dia biggest. Tapi lepas tu comes D ni sebab dia 6 carbon. Dan antara 6 carbon dengan yang lain-lain 6 carbon. A, C, semua tu 6 carbon. Tapi kalau linear, dia lebih, molecular size dia lebih besar lah. Sebab bila dia jadi branch, size dia lagi kecil. Dia dah jadi compact. Dia jadi pendek-pendek lah, dia punya badan jadi pendek. Dia jadi tangan-tangan tu, jadi dia macam, dia macam jadi bulat. Faham tak? Kalau panjang, dia size dia lebih besar. Surface area dia lagi besar. Tapi bila kita ambil yang panjang hujung-hujung kita ambil, kita jadikan dia tangan-tangan, jadi branch kan, jadi pendek, jadi gemuk, pendek duduk dalam tu. Dia jadi lebih macam bulat. Ha, dia tengok ni kan, dia macam nak bulat. Bentuk dia ni macam nak bulat. Ini dia, bentuk dia panjang. Linear, dia punya bentuk dia tu lebih, surface area dia lagi besar banding dengan kalau dia bentuk bulat. Surface area dia, contact or surface area dia lagi besar. Yang ini saya buat dia punya jauh-jauh, nampak kabung-kabung-kabung, nampak jauh, nampak macam nak besar kan, yang brush banyak ni sebenarnya dia kecil je. Dia faham tak? Okay, kita tengok tutorial kot. Kita tengok tutorial. Buat yang ni je hari ni eh. Tengok tutorial penamaan sudah selesai. Okay, kita tengok. Okay, mungkin kita boleh buat yang nombor 4 ni. Draw and name structure of 5 isomers of C6H14. Lepas tu kita compare boiling point, kita cari yang mana highest, yang mana lowest. Jadi ini between isomers lah. Ini between isomers. Semua carbon dia sama. Kita akan lukis ni. C6H14. Jadi bukakan. Dekat sini eh. 6H14. Cuba lukis. Cuba you all start lukis. Lukis dan namakan. Nanti kalau ini kita dah bincang, nanti you just upload je dalam GC jawapan tutorial. Eh? C6H14. Cuba lukis. Ha, you tengok sini, dia kata alkin kan? Dia kata ke alkin? Dia tak kata eh. Tapi CnH2n+2. CnH2n+2. Yang kali 2, 12. Campur 2, 14 lah. H14. Jadi dia ni alkin yang open chain lah. Bukan gelang. Kalau gelang dia CnH2n. Kalau cycloalkin. Ni open chain. Jadi kita boleh buat sama ada you nak buat lurus. Nanti kemudian bercabang. Open chain tu maksudnya lurus. Dia rantai terbuka. Maksudnya dia bukan gelang, kita panggil rantai terbuka. Open chain. Kalau gelang kita panggil siklik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terlebih. Jangan lukis yang sama eh. Lukis lain-lain. Bila dia bagi nama tu dia jadi benda lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon. Okey. Kemudian kita buat 5 carbon pula. Dia punya parent dia. Buat bagi sama macam yang atas. Okey. Maksudnya ambil yang satu yang ujung tu, metal tu. Jangan lagi letak pada carbon ni. Letak pada carbon ni misalnya. Ha.
dia jadi benda lain lah. Ya. Dia dah ada cabang. Kalau you letak dekat sini juga tadi, jadi sama je macam yang atas. Okay, carbon yang ini, ujung dia ada lagi satu carbon. Eh. Jangan buat tu bendanya benda yang sama, jangan. Nah, maksudnya you ambil yang ni, pergi buh kat carbon ni pula. Carbon lepas dia tu. Yang carbon yang sama yang tadi, yang ujung. Okay, kemudian, okay, mungkin you nak gerakkan dia. Kita tengok berapa isomer kita boleh dapat. 5 karbon. Tadi kita letak beta pada karbon kedua. Sekarang kita letak beta pada karbon ketiga. Ha, kita dapat lagi benda lain lah. Nanti kita bubuh nama dia eh. Sekarang kita lukis dulu. Kalau beta tu saya letak pada karbon yang belah kiri yang kedua ni, dia akan jadi sama macam yang atas. Yang satu yang kedua. Okay. Okay, sekarang let's say kita buat dia badan dia 4 karbon pula. 4 karbon. Maksudnya saya dah buang 2. Nak jadikan cabang dia tu 2. Mungkin dia sini sini. Macam tu. Pada karbon yang sama. 2 metal. Atau mungkin 4 karbon. Satu duduk sini, satu duduk sini. Okey, boleh. Ada lagi tak? Ha, 3 karbon dah tak boleh lah. 4 karbon lah paling kecil. Boleh. Ha, ada siapa yang dapat yang lagi tak? Nah, itu jelas saya rasa saya boleh dapat. Eh. Okay. Dia minta 5. Okay, ini 5. Okay, kemudian kita namakan. Ini nama dia hexane. 6 carbon linear chain hexane. Ini nama dia 2-methyl pentane. Ha, ini carbon nombor 1, ini carbon nombor 2. 2 ada methyl pentane. Yang ini 3 methyl pentane. Yang ini nama dia 1, sini 2. Kita nambahkan carbon. Kan parent dia yang tengah lah. Cari rantai carbon yang terpanjang parent. Ni parent semua yang saya nyalakan ni, yang warnakan kuning ni semua ni parent. Rantai carbon yang panjang dan berterusan, parent. Itu kita nambahkan parent, dia dekat dengan yang ada substituent. So ini nama dia 2-2-dimethyl butane. Yang ni nama dia. Yang ni kita boleh buat nombor belah mana pun. Nombor belah sini pun boleh. Nama saja. 2-3 dimethyl. Mungkin. Okay. Boleh. Okay, lepas tu saya labelkan ni sebagai A, B, C, D, nampak lah tu, E. A eh. B. D and E. So kalau kata dia nak suruh cari volume point meningkat ke apa? Compare the highest and the lowest. Okay. Explain. So mana yang highest?
Highest boiling point. A. Highest adalah A. Highest boiling point. Highest, lowest. Lowest boiling point adalah okay, ini dia akan mengelirukan sikit eh. Lowest boiling point. Symmetry dia higher. Ya, pilihan dia antara E, D dengan E ya. Dua-dua ni yang sama banyak bilangan branch dia. Okay, sekejap. Yang the best symmetry ni adalah yang ini. Symmetry higher boiling point, tak silap saya. Jadi jawapan dia mungkin D lah. Eh. Yang ni nampak lebih symmetry. Symmetry tu higher boiling point kalau tak silap. Eh, kita boleh check nanti. You all boleh check. 2-3 diameter butin, boiling point dia berapa. Tengok 2-2 diameter butin, berapa dia punya boiling point. Dua-dua sama banyak dia punya number of branch. Ni pun ada 2 meter branch, ni pun 2 meter branch. Tapi pada kedudukan yang berbeza. Cara dua-dua ni tentulah boiling point dia lower dengan yang lain-lain lah. Eh. Yang ni dia ada 1 meter branch. B dengan C tu. A lagi lah. Boiling point dia higher lah. Sebab tak ada branch langsung. Okay. Jadi kita kata kenapa A highest? Sebab dia, you kena mention, mesti ada perkataan linear. Linear chain. Linear 6 carbon chain. Alkane. You kena ada perkataan linear. Linear molecular size largest. Nah, larger. Largest molecular size. Atau surface area dia highest. You kena mention tentang bentuk dia macam mana. Molecular size dia besar. Van der Waals forces dia stronger. Jadi more energy needed. The other one, kamu kata dia lagi banyak branch. Okay, jadi molecular size dia kecil. Van der Waals forces dia weaker. Cakap macam tu lah. Madam. Okay, so, ya. Kenapa antara D dengan E, D paling lowest? Okay. Saya rasa sebab D ni dia kurang simetri. Simetri dia higher boiling point. Cuba you all check tengok betul tak? Dia punya boiling point. Saya rasa macam tu saya teka-teka lah. Dia pergi, saya tulis perkataan simetri tu untuk E tu. E tu lebih simetri. Maksudnya dia ada paksi simetri. Dia kita boleh bahagikan kepada dua bahagian yang sama. Itu maksud ada simetri. Dia boleh bahagi dua yang sama. Bila kita potong tu kita dapat dua bahagian yang sama. Itu maksudnya dia ada plane of symmetry. Jadi kalau ada plane of symmetry, boiling point dia higher. Cuba carilah tengok 2-2 diameter butin berapa. Saya tengok. 2-2 lambat sikit lah. 2-2. Apa cepat? Boiling point. Tutu dan Mita Butin. Boiling point dia 50. Ini 50. Degree Celsius. Okay. 2-3 diameter. Lapan. Betul lah. Ini 58 darjah. Ya. Yang ini 50. Yang ini 58. Jadi sebab dia ni dia lebih simetri. Simetri higher boiling point.
structure dia tu lebih simetri. Eh. Simetri dia lebih higher. Maksudnya simetri tu molecular size dia lebih besar lah. Atau contact surface area dia lebih, boiling point dia higher. Yang kurang structure, yang kurang simetri, dia lower boiling point. Boleh eh? Okay. Right. Jadi dia mungkin dalam exam nanti you diberi dua aja. Mungkin dia bagi hexane dengan 2,2-dimethylbutin. Kami compare boiling point. Jadi dia cakap hexane higher boiling point sebab dia linear, molecular size dia besar, Vandenberg force dia stronger. 2,2-dimethylbutin you kata dia ada methyl 2-methyl branch. Molecular size dia smaller atau contact surface area dia lower. Boiling point dia lower eh. Jadi sebab Vandenberg force dia weaker. Less energy needed to break the intermolecular forces. Macam tu lah eh. Lalu nanti dia akan compare between two je. Okay. Kemudian kita tengok contoh lagi. Ada lagi. Okay. Compare boiling point pentane dengan etane. Senang kan? Pentane C5. Etane C2. Jadi tentulah pentane higher lah. C5 higher boiling point lah. Estate, you cakap dari segi number of carbon yang ni C5, ni C2. Stronger Vandenberg forces untuk C5 tu. Ayat-ayat tadi kamu just fokus pada contoh kita ni. Jangan buat secara umum lah. Kita dah fokus kepada pentane. So dia cakap pentane C5 alkane larger molecular size than etane C2. Stronger Vandenberg forces. Macam tu. C5 stronger Vandenberg forces than C2. Pentane stronger Vandenberg forces than etane. Okay, kalau sini dia bagi dalam bentuk condense, kamu kena buka sikit. Kita letak kat sini, boleh tak? Saya tulis CC je, CH3, CH2 ni ada 4 ni. Ni dia berturutan, 1, 2, 3, 4. Ni CH2 ada 4, lepas tu ada C. Satu A eh. Yang kedua ni, okay, C sini dia ada CH3, ada 3. Maksudnya dia ada macam tu. Kamu kena tahu structure daripada dia bagi dalam bentuk condense. Nak bukakan dia bagi nampak sikit. C ni, CH3 dia ada 3. Ha, ni dia CH3 ada 3. Lepas tu sebelah dia ada CH2. Lepas tu ada C. Ha, macam tu. Dia check the number of carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mereka ni isomer. Kalau isomer, kita kata yang linear higher boiling point. So yang mana higher boiling point, saya letak dia biru. So ini jawapan dia, yang ni higher boiling point. Yang ni higher boiling point. Linear banding dengan branch. Itu yang dia punya isu dia eh. Cyclobutin dengan butin. Yang ni mungkin dalam nota tak ada. Kalau dia gelang, cyclobutin gelang 4 cyclobutin dengan butin 4 carbon. Okay, yang saya biru tu yang higher boiling point. Gelang higher boiling point. Kalau gelang dia higher boiling point eh. Gelang dengan open chain, gelang lagi yang cyclic. Cyclic, boiling point dia higher. Kita higher lower ni is something to do with molecular size atau contact surface area. Kita cakap molecular size dia larger lah. Logik dia itulah. Boiling point higher sebab molecular size dia larger. Sebab dia Vandenberg forces. Vandenberg forces bergantung kepada size. Jadi molecular size dia besar. Yang higher boiling point, maka size dia besar. Mana soalan jadi. Okay.
tak ada lah. Mana kira. Boleh, boleh faham tak? Faham, madam. Boleh, madam. Ya. Tak, eh, she click sini macam letak tak tak sini lah. Oh, dekat tutorial. Ni kan dekat slide. She click higher boiling point, okay? Cycloalkene higher boiling point than alkene. Linear chain ke, branch ke. Tapi tengok jugalah ni, bila, kalau bilangan karbon dia lebih. Kalau bilangan karbon lebih, kalau even it's open chain, dia would be have higher boiling point lah. Dia bercakap tentang karbon yang sama. Nombor 6, nombor 7, nombor 8 ni semua cerita chemical reaction dia tu yang akan buat di amali. Reaction of alkene. Masa kita, saya dah ambil masa 1.5 jam. So you all tak okay dah kot nak. Tak larat kan? Nanti kita sambung lagi lah. Tapi ada satu kumpulan saya boleh habis dah dia punya chemical reaction. Mana? Okay. Cakap tu dulu.